selamat datang lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian urutan dan cara pemakaian yang benar naik kinclong 2 ataupun krim malam dari skincare Glow Glowing Solution yang rutin aku pakai setiap harinya. Nah, tapi sebelum kita ke video ini, seperti biasa aku mau minta like dulu dari kalian buat video ini dan subscribe channel YouTube aku Tina Gonuna dan follow Instagram aku Tina Gonuna. Oke guys, jadi sebelumnya kenapa aku bikin video ini? Karena banyak banget yang chat ke aku, "Kak, gimana sih caranya pakai naik kinclong 2 dan urutan pemakaian yang benarnya tuh kayak gimana?" Karena pasti kalian juga ada yang pakai sama serumnya dan juga toner strong yang 30 ml itu loh, yang kemasannya kayak segini ya. Nah, masih banyak yang bingung nih gimana cara pemakaiannya sama toner strong itu ataupun sama serum. Jadi di video ini aku bakal jelasin semuanya ke kalian untuk cara pakainya, dari mulai pemakaian toner yang biasa yang 60 ml ataupun toner strong yang 30 ml itu dan juga urutan selanjutnya. Nah, jadi langsung aja di sini sambil aku praktekin ya guys. Nah, ini kan kalau naik kinclong 2 itu pastinya masuknya ke paket whitening ya. Jadi ini khusus untuk yang pakai paket whitening gitu. Nah, urutan yang pertama kalian itu pakai facial wash. Jadi cuci wajah kalian dulu pakai facial wash ya. Nah, urutan yang kedua, oh ya, facial washnya kayak gini. Tuh, kayak gini ya. Tuh, ini bagus banget pokoknya buat melembabkan wajah, mencerahkan wajah, terus membersihkan kotoran yang ngendap di wajah kita, debu, polusi udara, pokoknya banyak banget manfaatnya ya. Nah guys, selanjutnya kalau kalian sudah selesai pakai facial wash, terus dilanjut pakai toner ya. Nah, tapi jika kalian pakai tonernya itu dua, yaitu toner biasa yang 60 ml dan juga toner strong yang 30 ml, itu beda lagi cara pakainya ya guys. Jadi untuk toner strong 30 ml itu tidak dipakai setiap hari ya guys, dan juga tidak dipakai bersamaan dengan toner yang biasa. Nah, cara pakainya, toner strong 30 ml itu dipakai 2 atau 3 hari, tapi cuma satu kali aja pada malam hari sebelum kalian pakai krim malam gitu. Nah, jadi misalkan hari ini hari Senin ya. Nah, pagi harinya kalian pakai toner yang biasa aja, terus pada malam harinya kalian pakai toner strong yang 30 ml itu. Nah, di hari selanjutnya, hari Selasa, Rabu, itu kalian pakainya toner yang biasa untuk siang malamnya ya guys. Jadi kan dilewatin 2 atau 3 hari ya untuk pakai toner strong itu. Nah, baru hari Kamisnya itu pagi harinya kalian pakai toner yang biasa lagi. Nah, baru malam harinya kalian pakai toner strong yang 30 ml itu guys ya. Dan untuk penggunaan dari toner 30 ml itu, dia tidak boleh digunakan digosok-gosok gitu ya. Jadi cuma ditap-tap aja di muka ataupun diusap pelan-pelan, dan juga dilewatin area yang lipatan hidung, terus lipatan bibir dan juga area mata. Untuk fungsi dari toner strong 30 ml itu, dia buat kalian yang pengen cepet ngilangin jerawat yang membandel dan juga flek hitam. Nah, itu mempercepat proses penyembuhan dari flek hitam dan jerawat guys. Oke deh, jadi itu dia ya untuk penjelasan tentang yang mana nih yang harus dipakai gitu ya, toner strong dan juga toner yang biasa gitu yang 60 ml ya. Jadi itu tidak dipakai kedua-duanya. Oke, sekarang aku di sini mau sambil praktekin ya guys untuk pemakaian dari naik kinclong 2-nya. Ini aku udah cuci muka tuh. Udah nggak ada dasar makeup gitu. Tuh alis juga kayak botak gini. Nah, di sini aku pakai yang 60 ml, toner yang biasa yang 60 ml ya, guys. Jadi, ini cukup dituangin aja di kapas ya. Tuh. Ini aku pakai kapasnya nggak semuanya, guys. Jadi, ini kan kalau selembar tuh kayak gini ya. Tuh, kayak gini. Tapi ini aku dibagi dua gitu si kapasnya, karena ini terlalu tebal sih kalau menurut aku gitu, guys.
Jadi aku pakainya setengah lembar aja si kapasnya. Nah, ini cara pakainya cukup diusapin aja pelan-pelan di wajah kita. Aku pakainya dari bawah Dan ke atas untuk gini cara supaya membantu penggunaannya kulit atau wajah kita pengaplikasiannya di tuh wajah, terlihat lebih toner strong kencang itu gitu ya. tidak boleh digosok-gosok Jadi ya guys. enggak Jadi cukup apa ya, enggak ditap-tap aja kendor di gitu muka ya guys. ataupun diusap perlahan-lahan Kayak gitu gini. ya, pelan-pelan di wajah gitu. Dan hindari area Tuh. lipatan hidung, Kalau di daerah bagian mata dan dahi dari juga dalam lipatan keluar kayak bibir gini. guys. Nah, terus dari toner strong itu sendiri, itu buat kalian yang punya masalah sama flek hitam yang membandel dan juga Nah. jerawat, nah itu bisa Nah, guys, mempercepat ini tuh proses bagus banget penyembuhannya ya guys. Jadi itu tuh bagus tonernya. banget ya Jadi dia buat bisa kalian yang ngangkat pengen cepat ngilangin kotoran-kotoran, kayak debu jerawat di dan wajah juga kita flek gitu. hitam. Saya bikin wajah kita tuh segar, sejuk gitu ya. Terus yang paling aku suka dia tuh ada kandungan AHA-nya guys, yang bisa mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di kulit wajah kita. Terus ada vitamin B3-nya yang bisa menutrisi wajah kita. Terus ada kandungan ekstrak whitening yang bisa mencerahkan wajah, terus melembabkan wajah. Pokoknya manfaatnya bagus banget buat kulit wajah guys. Nah, ini juga di kulit wajah aku tuh kayak bikin pori-pori mengecil gitu loh guys ya. Jadi tuh ini bener-bener bagus banget buat mengencangkan wajah. Nah guys, tuh ini tuh kotor banget padahal aku udah cuci muka gitu loh guys. Dia bener-bener ngangkat apa ya, kotoran yang tertinggal di wajah kita gitu. Nah, ini aku udah selesai kayak gini ya. Selanjutnya buat kalian yang ada serum ya, untuk urutan selanjutnya kalian pakai serumnya aja guys ya, karena di sini serum aku habis. Jadi aku nggak pakai serum guys. Jadi sekarang aku mau langsung aja pakai Nike Kinclong 2-nya. Nah, ini dia. Oke, aku buka dulu. Tuh bagus banget guys ini. Warnanya kayak ungu muda gitu. Terus dia wanginya enak banget loh guys, gak bikin menyengat gitu ya saat kita aplikasiin di muka. Dan yang paling aku suka dia itu pas aku aplikasiin di muka aku ya, pas sebelum aku tidur. Nah, bangun tidurnya tuh kulit wajah aku kayak yang kenceng banget, terus putihan gitu, terus kinclong gitu. Pokoknya bagus banget deh guys. Biasanya kan kalau kita bangun tidur tuh kayak yang celuding gitu geningan guysnya. Aduh, ampun pokoknya mah. Tapi kalau pakai ini mah enggak guys, dia tuh kayak yang bikin glowing gitu ya, putih cerah. Pokoknya bagus banget, suka banget wajah aku saat bangun tidur gitu. Nah, ini aku mau ratain di wajah guys. Tuh, dia tuh bagus banget sumpah deh beneran. Buat kalian yang pengen cepet putih nih, terus yang punya wajah belang, yang punya wajah kusam, nah kalian wajib cobain deh guys pakai skincare ini, karena dia tuh bener-bener ampuh banget buat memutihkan wajah, mengglowingkan wajah gitu. Karena apa ya, emang terbukti dari kulit aku sendiri gitu loh guys ya, dia tuh bener-bener bikin kinclong banget di muka guys. Nah, ini untuk manfaatnya dia itu banyak banget ya. Manfaatnya itu salah satunya bisa kayak mengurangi garis-garis halus di wajah kita gitu ya. Biasanya kan kalau apa ya, kayak penuaan dini lah ya guys. Nah, itu tuh bisa mengurangi kayak penuaan dini gitu di wajah kita ya, kayak kerutan gitu deh ya guys. Nah, terus dia ada kandungan apa ya, vitamin B3, terus aloe vera, alpha arbutin yang bisa untuk mencerahkan, memutihkan, melembabkan, menutrisi wajah kita. Jadi wajah kita itu kelihatan lebih kinclong gitu loh guys. Pokoknya ini tuh kayak kayak bener-bener kayak apa ya, kayak kulit orang Korea gitu loh guys. Beneran serius, karena kalau kulit orang Korea itu kan kayak yang gak ada pori-porinya gitu lah ya, kayak kulit bayi gitu loh guys, mulus gitu. Nah,
Kalau menurut aku ini juga sama gitu loh guys, jadi dia mengecilkan pori-pori gitu, terus terus banget deh guys, sumpah. Nah ini aku lagi menyusui gitu loh guys ya, jadi ini aman untuk bumil dan juga busui. Aku udah 1 tahun pakai, jadi aku awalnya tuh tahun kemarin pas bulan Juni, sekarang bulan Juni kan, tapi aku nggak tahu tanggal berapa pakainya gitu, pokoknya bulan Juni aja guys. Jadi aku udah 1 tahun gitu pas pakainya, pakai glow glowing solution ini guys. Serak kok ya aku, tuh bagus banget kan, tuh. Tuh. Pas diaplikasiin dia kayak kinclong gitu kan, kayak kayak ada efek glowingnya gitu kan, tuh. Nah, ini tuh benar-benar bekerja banget saat kita tidur gitu loh guys ya. Jadi dia benar-benar kayak mencerahkan, memutihkan banget. Pas kita bangun tidur itu pokoknya kita bakalan suka sama wajah kita, kulit wajah kita gitu loh. Kalau menurut aku guys, ini tuh hasilnya bakal permanen ya kalau misalkan kita pakainya secara rutin gitu guys. Karena ini kan namanya juga perawatan ya. Skincare bukan bukan krim apa ya, bukan krim pemutih instan gitu. Saat saat kita pakai beberapa minggu langsung putih, ngeplak banget gitu. Enggak ya. Jadi ini tetap ada prosesnya gitu. Ada step by step pokoknya prosesnya gitu loh guys. Dan hasilnya bakal lebih bagus deh pokoknya kalau misalkan kalian tuh benar-benar pakainya tuh rutin banget, guys. Nah, guys, jadi ini aku udah selesai pakai naikin culong duanya. Tuh, pokoknya ini bagus banget buat mencerahkan, memutihkan, dan juga menghindari dari masalah wajah kayak jerawat ya, kayak perutusan, kulit kusam, kulit kering, wajah belang, pokoknya banyak banget ya manfaatnya. Tuh, ini bener-bener glowing banget tuh. Ini bener-bener kenceng banget tuh. Bagus banget pokoknya guys. Nah, tuh guys. Oh, ini bagus banget sih. Ih, sumpah keren banget ini. Ya, glowing banget tuh. Kelihatan kan? Guys, oke deh. Jadi itu dia ya untuk video kali ini. Semoga kalian suka dengan video ini dan juga semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Like.